kelapa gading goreng yang sudah diprogram menggunakan media air. Dibiarkan apa adanya, tidak disayat, tidak dipotong, suruh tumbuh apa adanya. Media air di bekas air mineral, akarnya sudah penuh. Bagian atasnya menggunakan kaos kaki bekas untuk resapan air dan kelembaban. Sedikit dicek pertumbuhan akarnya. Sudah cukup kuat, tidak ada akar yang putih. Dan di dalamnya ini sudah penuh. Bagian bonggolnya ini masih utuh, belum dilakukan pembersihan. Naik sebelah atasnya juga belum ada penyayatan. Betul-betul dibiarkan apa adanya. Lepah tidak dipotong, hanya dibuang daunnya aja. Ini sampai kering masih di tempatnya. Kita akan coba program ini dipindahkan ke media air, dikasih sepatu baru. Terlebih dahulu kita rapikan bagian atasnya. Nah, apabila bagian atas sudah rapi, tinggal ke bagian bawah dan akar. Oke, kita saksikan prosesnya teman-teman, mudah-mudahan menginspirasi. Salah satu koleksi dari proses program bonsai kelapa dengan menggunakan media air, ini termasuk kategori ya minion lah, kurang lebih seperti itu.